Halo Timnas Lover, jumpa lagi dengan kami di Timnas Magazine. Timnas Magazine akan memberikan informasi yang menarik seputar sepak bola Indonesia spesial untuk kalian. Pada pertandingan antara Timnas Indonesia dengan Qatar, laga ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Dalam laga penyisian Grup A Piala Asia U19 2018, kedua pemain ini bermain saling jual beli serangan. Bahkan dalam laganya ada pemain menjadi sorotan publik. Ia adalah Todd Rivaldo Ferre. Namanya mulai dikenal di kancah sepak bola nasional saat dinobatkan menjadi pemain terbaik Liga 1 U19 pada musim 2017 kala itu. Tak heran jika ia selalu menjadi pemain andalan pelatih U19 yakni Indra Syafri. Selain itu, Indonesia selaku tuan rumah pun terus berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan dalam laga ini. Namun lewat pemain Persipura ini Indonesia mampu memperkecil ketertinggalan lewat hasil hat-tricknya. Upaya skuad Garuda Nusantara menuai gol pertama Todd Ferre melalui skema tendangan bebas di menit ke-65. Rivaldo does go for goal and scores another mistake from Salah. Tak sampai di situ, Todd Ferre kembali menipiskan keadaan dengan mencetak 2 gol tambahan untuk Indonesia. Lewat akselerasinya ke pertahanan Qatar pada menit ke-73 dan di menit ke-81. Bahkan berkat aksinya, pelatih Timnas U19 ini selebrasi dengan sangat senangnya. Klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Thank you.